Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Halo, apa kabar, Bono? Tante? Baik, Tante. Mau beli apa, Tante? Ikan biasa. Tolong ya. Gimana kabarnya sekolah? Baik, Tante. Gimana kabar Amel di sekolah? Gak apa-apa, Tante. Baik. Bentar, Tante. Ini, Tante. Ya, makasih ya. Kok berat banget? Rivo! Ngapain lu gitu? Ada kucing sih. Bentar Tante, maaf banget, saya ganti sekarang. Ya, bentar Tante. Ikan. Cari ikan, gila. Lihat deh si Bono. Perasaan semenjak gak ada Amel jadi gitu ya. Ntar aku bantuin dia. Jadi, menurut lo gimana, Nes? Ya, gue juga nggak tahu sih. Makanya gue nanyain lo. Tapi aneh juga sih.
kalau emang Bono sukanya sama si Amel, kenapa dia malah jadian sama Vera ya? Nah, itu dia. Kayaknya Bono bimbang deh. Gue juga gak ngerti sama si Amel. Tiap ditanya soal Jo, dia gak pernah mau jawab. Katanya sih rahasia. Belagu banget ya sekarang. Tahu deh, itu Dora yang ngebingungin. Ngapain lo? Cie-cie, dari siapa? Ini, beberapa minggu yang lalu ada cowok yang WhatsApp gue. Katanya sih salah nomor. Tapi malah keterusan gue ngobrol sama dia. Orangnya asik deh. Asik? Lo tau dari mana kalau tuh orang asik? Ya dari isi chatnya dong sama ekspresi smiley-nya. Dasar, putih-putih. Cari cowok itu ya dari dunia nyata. Kok malah dunia WhatsApp apa laiku orang tos aku. Jadi apa sih logat lo kayak kakek gue deh. Lagian kan lo tahu kalau lo emang gak bisa mikir hal-hal yang logis, sedangkan gue emang gak bisa mikir gimana cara yang ngomong depan cowok. Dasar ih. Jadi itu alasannya kenapa lo gak pernah ikutin Amel sama gue buat ngegebet Borne sama Bono. Iya kan? Itu sih emang mereka bukan tipe gue, enak aja. Gue tahu tipe lo sekarang. Dunia maya. Udah, bawel lo. Terus gimana ceritanya? Nah iya, jadi kan gue buka tuh ID-nya. Ternyata isinya kok. Juga bingung bro. Awalnya tuh gue sukanya sama Vera. Tapi gue ngerasa hidup gue tuh aneh. Sejak gak ada Amel tuh aneh banget. Ya udah, tapi kalau lu suka sama Amel lu jangan mainin. Dia tuh sobat Indonesia men. Bisa hancur hubungan gue sama dia. Iya, tenang aja. Bagus nggak? Wah, bagus banget. Gimana Nes rasanya jadi pacar Borne? Maksud lo? Ya gitu deh. Kalian kan sama-sama pintar. Sama-sama suka belajar juga. Gimana sih tipsnya biar bisa cocok kayak gitu? Ya, biasa aja kali. Cuma gara-gara buku sakti bin mujarab. Hah? Buku sakti? Buku sakti apaan? Bukan apa-apa kok. Kenapa gitu? Kan lumayan Nes buat gue, biar gue juga bisa ngerti gimana cara memperlakukan cowok. Ya jadi itu bukunya 19 cara menggait pria idaman karya Mimin Sarimin. Bukunya itu bagus banget loh. Gue, Amel sama Putih juga ngikutin. Dan kebetulan gue beruntung sih bisa dapetin Borne. Hah? 19 cara menggait cowok? Iya. Ayo, lo bisa dapet dari mana buku itu? Ya, di toko buku lah. Masa iya toko cabe? Gimana sih lo, Fer? Si Amel aja ya, yang gak suka ikan asin sama kucing aja bisa suka gara-gara dia mau ngedeketin Bono. Hah? Amel? Takut kucing? Gak biasanya kayak gitu. Hitam juga. Oh ya? Iya. Sekolah raga apaan? Jatuh, apa? Udah, jangan nangis, nangis ya. Anak laki nggak boleh nangis. Bono, ini anak perempuan. Lihat tuh rambutnya. Banyak anak laki gondrong sekarang. Udah, rumah di mana? Di sana. Udah diantar ya. Nggak mau, aku nggak mau diantar. Maunya mentahnya aja.
Tanya aja. Laki nih kayak gini nih kerjaan buat perempuan. Eh, gendong. Hai Bono. Wah, kayaknya lagi sibuk nih. Lumayan.